بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, kembali kita berjumpa dalam tanya jawab ya dari Masjid Al Muamalah, Bank Muamalat Pusat, Bank Muamalat Indonesia. Hari ini kita akan bacakan pertanyaan dari Damai, Pak Damai. Jika saat berpuasa, puasa Ramadan, kita lupa niat dan baru tersadar pada siang hari, apakah itu harus dilakukan? Mengingat niat dalam puasa Ramadan adalah wajib, dan jika tidak dilakukan maka puasanya batal. Baik, niat dalam puasa Ramadan itu adalah rukun. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Beda wajib biasa dengan rukun. Wajib ditinggalkan berdosa tapi amalan tetap sah. Tapi kalau meninggalkan rukun maka amalan tidak sah. Jadi puasanya tidak sah. Dalam hal ini jelas sekali hadis dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam, di malam hari sebelum dia terbit fajar, maka tidak sah puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, subhanallah. Artinya seseorang yang sampai terbit fajar belum berniat untuk puasa, tidak sah puasanya. Tetapi itu bukan berarti dia bebas untuk makan minum, tidak. Ya, di dalam Fathul Mu'in, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa dia wajib, wa yajibu imsaku an mufattirin fihi ay Ramadan. Pada saat Ramadan itu dia tetap menjaga dirinya, menahan ya imsak walaupun puasanya tidak sah, dan dia mengqadanya pada hari yang lain. Wallahu alam bissawab. Pertanyaan kedua adalah dari Mbak Felisa. Apakah mengurangi pahala puasa kalau tidak bisa menahan hawa nafsu untuk belanja online yang suka kalap atau lapar mata? Astagfirullahaladzim. Baik, baik. Ini berat sekali nih bagi ibu-ibu ya. Apalagi mall tutup di zaman PSBB ini, maka luar biasa penjualan online ini. Tapi itu bantu ekonomi kita lah. Begini, belanja ini halal. Tetapi kalau mubazir atau berlebih-lebihan, israf atau tabzir, itu perbuatan syaitan. Kalau kita melakukan itu, apalagi pada saat puasa, berarti tidak ada gunanya puasa. Karena yang Allah inginkan dari puasa itu bukan hanya menahan lapar, menahan haus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis Ibnu Majah dan Hakim, laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan cuma menahan makan dari lapar dan haus saja. Innamas siyamu minal lahwi warrafath. Dari hal yang sia-sia, dari hal-hal yang buruk, ya. Nah, sampai kalau ada orang yang mencacinya, mengajaknya berantem, dia bilang, aku ini puasa. Karena kelas orang berpuasa itu lain. Kenapa puasa misalnya punya apa keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena seseorang bisa menahan keinginan dirinya. Tidak mengikuti hawa nafsunya sebagai tuhan dia. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amsalha ila 700 dha'fin, kata Allah. Setiap amalan anak Adam akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, aku yang akan memberi langsung, tidak terbatas. Kenapa? Ila saum fa innahu li, urusan aku. Wa ana ajzibih, aku yang akan memberi. Allah Maha Dermawan akan berikan semua. Kenapa? Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang berpuasa itu dapat menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan makannya karena aku. Jadi bijaklah dalam kehidupan, termasuk belanja, makan, minum, tidak tabzir dan tidak israf. Kita tahu butuh apa tidak. Pada saat sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Alangkah baiknya digunakan untuk itu. Nabi disebutkan adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi, kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Insyaallah ini tabungan kita biar nanti lebih megah ya. Tasnya lebih indah nanti di sorga, pakaiannya lebih indah nanti di sorga ya. Bukan enggak boleh belanja, bukan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Jauhi dua hal buruk tadi, tabzir atau mubazir, israf atau berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.